belajar, jumpa lagi di YouTube channel Yopi dan Mama Anak Pak Guru. We are going to study English and watch something interesting. But before, I need your help. Please support my channel by subscribe, like, and comment. Once again, thank you so much. Stay happy and stay healthy. See you guys. Halo, jumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di YouTube channel Yofi Darmawan. Kali ini saya akan membagikan ya sedikit informasi tentang akun belajar. Nah, ternyata di akun belajar ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita temukan ya. Nah, namun sebelumnya jangan lupa subscribe bagi Bapak Ibu yang belum subscribe akun channel ini ya. Terima kasih sudah subscribe. Yuk kita lanjut. Apa aja sih yang menarik dari akun belajar? Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengaktifkan akun belajar ID-nya ya. Karena di situ banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita. Nah, di sini salah satu manfaat dari akun pembelajar yaitu adalah wow, ternyata di situ ada drive yang tidak terbatas. Sedangkan di drive yang kita biasa, nah, drive kita yang biasa itu bukan akun belajar, ini sudah akun belajar ya. Drive yang biasa itu hanya 15 GB, sedangkan ini akunnya drive-nya tidak terbatas. Itu manfaat yang pertama yaitu penyimpanan drive yang tidak terbatas di akun belajar. Manfaat yang kedua, nah yang simple banget nih ya, di akun belajar ini ada fitur Google Meeting. Nah, di Google Meeting ini sama seperti kita Zoom, tapi waktunya unlimited ya. Mungkin kita harus lebih belajar lagi cara penggunaan Google Meet, karena mungkin sudah terbiasa Zoom ya, kita harus belajar. Sebagai guru harus siap belajar dengan akun belajar ID. Manfaatnya yang ketiga, selain ada Google Meet yang sebagai pengganti Zoom, ada fitur lainnya yaitu yang saya sukai yaitu sites atau web ya. Ini site ini atau web ini sangat bagus banget buat Bapak Ibu kembangkan. Nah, di sini saya sudah mempunyai atau merancang beberapa ya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih site-nya bagaimana atau web yang bagaimana, bisa dipilih. Kalau saya sudah membuat seperti ini. Nah, ini kemarin diajari oleh Pak Samsudin dari guru SMP 1 Negeri Samarinda. Ini saya masih coba ngetes-ngetes aja ya tampilan webnya seperti ini. Ini adalah manfaat yang ketiga. Ya, coba lihat lagi web saya yang sudah saya gunakan. Ada saya sudah membagikan web untuk anak-anak karena sekarang sebentar lagi akan persiapan ujian tengah semester. Nah, saya sudah membuat kisi-kisi dalam web tersebut. Nah, di sini kita edit sedikit gambar supaya lebih menarik buat anak-anak ya. Di sini kita kesekitaran kisi-kisi. Nah, kasih kata-kata motivasi. Nah, di sini memberikan sedikit gambaran pemetaan atau silabus yang secara singkat ya, dan ada quote untuk memotivasi siswa. Di sini saya juga bisa menaruh atau menempelkan video pembelajaran dari YouTube ya. Oke, sangat mudah caranya, tinggal tambah emblem atau di sini ya, kita tambahkan, bisa kita ganti layoutnya. Nah, di sini saya memberikan foto saya, kemudian memberikan materi apa aja yang akan mereka dapatkan atau mereka akan kerjakan ketika PTS nanti. Nah, cukup sekian Bapak Ibu, ayo segera aktifkan akun belajar ID-nya karena tadi ada banyak manfaat. Tapi saya baru sebutkan tiga. Yang pertama tadi adalah yaitu penyimpanan di Google Drive-nya tidak terbatas. Wow, ingat ya, nggak terbatas karena anak-anak ngumpul tugas di Google Classroom banyak banget, jadi penuh Google Drive-nya bisa error ya. Dan yang manfaat kedua yaitu Google Meet. Fitur ini bagus banget untuk menggantikan Zoom ya. Nah, tinggal kita copy aja, bagikan, terus kita bisa mulai kegiatan Google Meet ya. Kemudian manfaat yang ketiga ada sites ini untuk pengganti web. Di sini kita bisa
posting atau desain suatu hal yang menarik, foto, video, video pembelajaran, ya, linknya, ya, bahkan saya juga memberikan link, ya, di sini banyak banget soal-soal latihan, ya, terima kasih buat Bapak ini yang sudah di blognya sangat bagus sekali Bapak, terima kasih sangat membantu, ya, ini banyak soal latihan atau materi yang bisa kita bagikan ke anak-anak untuk belajar di rumah. Yuk, Bapak Ibu terus semangat dalam berkreativitas memberikan pembelajaran yang terbaik. Jadi, sekali lagi terima kasih sudah mau mampir di YouTube channel Yofi Darwan. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Stay happy, stay healthy. See you everyone. Kecamba. Tulis kecamba. Kecamba. Oke, sudah ya. Lanjut Wendy. Kecamba akan tumbuh menjadi apa? Kecamba akan tumbuh menjadi apa, Wendy? Ingat, jangan tinggalkan teks. Di teks ada tulisan semua ya. Kecamba akan tumbuh menjadi apa, Wendy? Silakan. Thanks for watching. Don't forget to subscribe ya guys. See you. Electricity for the city of 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 the